Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Amin. Jadi video ini adalah lanjutan dari video yang saya upload kemarin. Penasaran dengan jalan ceritanya? Silakan kalian saksikan videonya. Tahan. Ini bukan bis Prima Jasa ya teman-teman. Coba kita zoom, kita lihat tulisannya. Nah, ternyata ini adalah bis Salayu Prima yang menggunakan livery mirip seperti Prima Jasa. Ini diakuisisi oleh Prima Jasa kalau nggak salah. Prima Jasa. Kayaknya mau ke terminal deh. Nah, sekarang saya sudah berada di depan alun-alun Singaparna. Di depan masjid besar Singaparna. Gak jauh dari terminal Singaparna kok, jatuhnya. Ini alun-alun Singaparna. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam masjid besar Singaparna. Lokasinya ini gak jauh dari terminal Singaparna. Tepatnya berada di depan alun-alun Singaparna. Jadi jarak dari sini ke terminal itu, kalau jalan kaki gak nyampe 5 menit. Deket kok, deket banget. Sekarang jam 16 lewat 40 menit atau jam 4 sore, mau jam 5 sore. Sekarang kita langsung ke terminal lagi aja yuk. Mau nyari-nyari bis yang ke arah Jakarta. Oke? Cus. Masjid Besar Singaparna. Sekarang kita OTW terminal. Terminal Singaparna. Ini alun-alun. Depan ini alun-alun. Nah, itu terminal udah kelihatan. Deket banget. Ini udah ada Karunia Bakti tujuan Tanah Abang, Jakarta. Jadi Prima Jasanya yang tujuan Jakarta udah habis jam segini. Itu sampai jam 4 sore jadwalnya. Mulai dari jam 5 pagi. Ya udah, mungkin kita langsung habis ini ke Tasik aja, Tasik Kota. Ke terminal Tasik atau ke daerah sana lah, nyari-nyari yang ke arah Jakarta. Jual bis Karunia Bakti tujuan Merak. Siapa tahu bermanfaat untuk kalian lah. Nah, itu ada nomor teleponnya. Sekarang kita balik lagi nyari angkot yang ke arah Tasik Kota. Ini udah pada ngetem angkotnya. Selain angkot ada elf juga sebenarnya. Tinggal pilih aja mau naik yang mana. Saya lebih memilih elf daripada angkutan kota. Kenapa? Karena kalau elf ini bisa dibilang kenceng ya teman-teman, dibandingkan angkutan kota yang masih ngetem lagi nanti nunggu penumpang nggak tahu di mana. Thank you.
mobil. Oke. Ranca Bango. Bisa putar balik. Lanjut ke Prima Jasa aja lah. Yuk. Budiman, Tasik, Malaya, jalan IR Haji Wanda. Ayo pulang sekarang langsung. Bawa mobil. Bawa. Mari bawa. Kalau setong bensin itu balik ya. Anak Budiman. Oke, kita turun di sini untuk lanjut. Ini angkot yang saya naikin. Sekarang kita akan lanjut ke Pool Prima Jasa Tasikmalaya. Ke arah sana. Akan ada Prima Jasa tuh. Tuh. Yo. Udah sore ini. Udah mau maghrib nih pemirsa. Udah jam 17.37. Nah, lokasinya nggak terlalu jauh. Jadi kita jalan kaki aja. Hitung-hitung olahraga. Ini hawanya enak banget sumpah. Sejuk-sejuk gimana gitu. Kayak mau hujan tapi enggak. Mendung. Sebentar lagi kita sampai Pool Prima Jasa Tasikmalaya. Sampai juga di Pool Prima Jasa Tasikmalaya. Pas azan maghrib. Pantai Singaparna. Avante lagi. Ini yang Tasik Jakarta. Tasik. Kampung Rambutan, Pool Budiman, Pool Prima Jasa Tasikmalaya. Saya masih bingung nih mau naik armada yang mana. Tapi saya mau cari yang seatnya dua-dua, yang super eksekutif. Di sana ada parkirannya tuh. Sini parkiran Budi, Prima Jasa. Ada Prima Jasa tujuan Lebak Bulus, kelas AC ekonomi, seat 23, via tol Cipularang. Ini Budi Avante tujuan Jakarta kelas super XC, tujuan Cililitan super eksekutif yang
tujuan Kampung Rambutan. Tarifnya 85.000. Sekarang saya sedang berada di ruangan smoking room atau ruangan khusus merokok. Yang seberang eksekutif ini ada toiletnya ya teman-teman. Nah, ini toiletnya. Untuk tiketnya kalian bisa beli langsung di dalam bis, jadi nggak perlu pesan dulu. Ini ruangan smoking room, ini ada asbak khusus merokok. Sekarang jam 7:17 malam. Jadi teman-teman saya sengaja ngincer Prima Jasa yang body jet liner, karena saya belum pernah naik yang body jet liner. Kemarin saya nyoba yang SR2 sama yang Avante. Ini baru kali ini nyoba yang jet liner, tujuan Cililitan. Ini bisnya berangkat jam 7:30. Dari sini jam 7:30, 13 menit lagi. Baik dia tangannya. Oh. Karena ini jangan kebalatan.
komen dia di YouTube. Keren gak kan? Tempel-tempel aja gue mobil dia ngeliat tuh. Bulu tadi itu kan. Palingan atau kita itu tadi menyusul. Kita berangkat. Kerusuhan belakang. Kalian tak keserempet? Sibuk ke kanan? Mana? Di sini kami. Macet. Pembas kanan kalinya dah lapar di cuba. Mereka lubangkan dia juga. Mereka salah. Jalan-jalan. Itu menanggung kita. Membelanja kalau itu saja kita menanggung kita. Jalan Pelita 1, Jalan Pelita Sipang.
misalnya apa aku sekarang sudah jam 23.36. Ini jadi kita lagi ngeres di rest area kilometer 72 tol Cipularang.
Habis. Aral, habis. Oh, makasih Om. Yeah. Mas, makasih Mas. Alhamdulillah. Jam 2.31. Sampai juga di Prima Jasa Cililitan Jakarta Timur. Jadi kita tadi berangkat dari sana jam 7:30, 9:09, 9:10, 11:01, 7 jam perjalanan dari Pulau Tasik sampai Pulau Cililitan. Bisnya lanjut parkir di parkiran buat besok. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Thank you. Oke teman-teman, trip ke Singaparna kali ini saya nyatakan tamat. Terima kasih banyak telah menyaksikan perjalanan saya kali ini. Dan sampai jumpa di trip saya berikutnya. Nah, sekarang saya mau pulang untuk istirahat. Bye.